Kenapa eh? Kalau korang tengok dia ada logo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syah Zaman Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni, yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang masih lagi belum subscribe atau yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng eh. Untuk video kali ni, aku nak buat unboxing dan kita nak buat review sikit satu kasut yang aku baru beli ni. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Seperti mana yang aku katakan tadi, hari ni aku nak unboxing dan kita nak review satu kasut. So, tanpa kita membuangkan masa, jom kita unbox kita punya kasut. Let's go on. Okay, aku ada beli satu kasut ni jenama Puma. Ni kalau nampak ni adalah kotak dia. So, aku beli kasut ni dekat Alisan baru-baru ni. Aku nak buat unboxing sebabnya aku tengok kotak ni sangat cantik guys. Memang terbaik. Eh? Rasa nak buang kotak ni pun sayang eh. Ni adalah kotak dia daripada Puma dan kat sini dia ada tulis soft foam. So ada kena mengena dengan kasut ni lah. Kang dia ada size kasut ni. Alright, aku pun tak perasan sebelum ni ada size ni. Okay, dan dia ada maklumat information eh berkenaan dengan Puma. Okay, ni yang aku rasa memang aku tak tahu lah berkenaan dengan Puma ni. Kalau korang tengok dia ada logo-logo tu kan. Kan kalau korang perasan antara logo-logo yang ada pada pakaian ataupun peralatan yang Puma jual lah eh. Tanpa kita membuang masa lagi guys, jom kita tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, ini adalah kasut yang aku beli. Alright, ini dia guys, ini adalah kasut dia. Kita keluarkan dulu. Okay. Macam biasa dia ada ni eh. Okay, kasut ni nama dia kasut Propel V2. Aku pun tak pasti, dia tulis Propel Slip On. Aku beli kasut ni sebab aku selalu jalan pakai kasut slip on aku, iaitu kasut dia macam kasut Crocs, tapi Crocs China lah. Dia ketah. Jadi aku selalu pakai kasut tu sebab aku boleh bawa motor kan. Walaupun hujan tu aku tak kisah. Jadi kalau keluar ke mana-mana senang, tak payah nak ikat ke apa ke. Jom kita tengok daripada segi spesifikasi kasut ni lah eh. Okay, ini adalah kasut dia. Kalau korang tengok, ni daripada depan dia. Okay, ada logo Puma kat situ, kat sini. And then dia macam ni. So bawah ni adalah foam ataupun tak tahu foam ke getah ke. Jadi dia macam kain lah kat sini. Dan sini macam ada getah something lah eh. Dan sampai belakang ni. So belakang dia memang cantik guys. So belakang dia ada tulisan Puma lah. Tulisan Puma ni. Dan ni belah sini. Yang ni dia tulis kat sini. Soft foam, optimal comfort. So ingat kan kitchen ke apa ke dia sangkut kat sini kan. So menarik juga. Yang ini macam getah sikit. Mungkin just untuk just accessory ke kan, nampak cantik sikit lah. So kat sini dia macam ada kembaldu ni, tak tahu lah apa material dia eh. Tapi tu macam tu lah. Okay, dan dekat tepi ni dia tulis Propel. Tulis kat situ, nampak tak? Ha, dia tulis Propel Foam. Itu lah nama kasut dia eh, Propel Foam. Okay, dan depan dia sini lupa pula nak tunjuk. Depan ni macam ada terjungkit sikit. Okay, dan belakang dia macam ni eh. Okay, dalam dia. Okay, ni adalah dalam dia. Dalam ni lah yang ada foam tu eh. Ni dalam dia foam. Memang sedap guys kalau pakai kasut ni. Kalau tengok situ dia tulis made in India. Kasut ni saiz 7 eh. Aku beli saiz 7. Okay. Dan jom kita tengok tapak dia. Ini adalah tapak dia. Ada logo Puma kat situ. So tapak dia boleh tahan juga dia punya grip tu eh. So macam ni eh. Okay, itu adalah dari segi design apa semua, memang terbaik guys. Okay, untuk korang semua, kalau nak beli kasut ni juga, kasut ni dia ada 3 warna tak silap. Yang pertama ni adalah warna ni hitam. Kalau warna hitam, dia punya belakang ni akan warna biru macam ni lah. Ada logo Puma kat sini, dia warna ni warna biru lah. Kalau
korang nak beli warna lain, dia juga ada warna blue black. Blue black ke? Bukan blue black lah, dia macam navy color sikit. Dan dia punya belakang ni warna kuning. Dan dia punya logo ni pun warna kuning juga. And then ada lagi satu warna, iaitu warna grey. Dia punya belakang ni warna putih. Tak silap akulah. Sampai aku letakkan dekat skrin ni. Aku tak silap aku ni warna putih dia punya ni. Getah ni warna putih, tulisan ni warna hitam. Tak silap akulah. Mana-mana tu lah. Mungkin yang ni warna hitam ataupun dia punya tu warna putih. So macam tu lah. So dia ada tiga warna lah yang ada untuk propel slip on ni lah. Alright, itu dia guys. Kasut ni, jom kita cuba tengok sikit macam mana keadaan dia dekat kaki kita eh. Let's go on. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang semua yang tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak beli kasut ni, nanti aku letakkan link dia dekat dalam description bawah. Ataupun korang boleh je pergi dekat mana-mana Al-Ihsan yang terdekat. Boleh pergi sana. Sementara promosi 30% ni ada lagi lah. 30 hingga 48% tak silap aku. Ada lagi korang boleh dapatkan kasut ni lah. Alright, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau yang dah subscribe, ucapkan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe eh. Okay, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.